Hai, shalom. Selamat datang ke Kebaktian. Kami bangga sebab saudara dan saudari telah menyertai Kebaktian pada minggu ini. The more you come, the more you like this place. Tuhan memberkati. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kasih rahmat-Mu baru pagi ini dalam kami datang bersekutu berdoa bersama. Pertama, kami mendoakan negara dan rakyat Malaysia agar terjadinya kebangunan rohani, kesembuhan jasmani, pemulihan ekonomi, serta perpaduan masyarakat melalui pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kedua, kami berdoa untuk para pastor dan pemimpin gereja agar Roh Kudus turut memimpin dan mendahului dalam pelayanan dan panggilan untuk melatih dan memperlengkapi para jemaat gereja melalui norma baru. Akhir sekali, kami ingin mendoakan setiap warga gereja BIM Shalom agar kasih karunia serta damai sejahtera Allah dicurahkan dan melimpah sehingga kami menjadi saluran berkat, penyembuhan dan damai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon doa ini dengan penuh kesyukuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kami katakan amin. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita bertemu lagi di dalam Kebaktian untuk hari ini. Kita bersyukur atas rahmat baharu yang Tuhan bagi pada kita pada hari ini. Kita bersyukur karena saya percaya setiap kita mempunyai situasi kehidupan di mana Tuhan telah mengangkat kita. Tuhan telah memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan Tuhan mengasihi kita dengan lebih kuat. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati di dalam setiap cara yang possible untuk Tuhan lakukan. Saya ingin mengajak semua untuk sama-sama mensyukuri setiap rahmat yang Tuhan berikan. Let us declare that God is more than enough for us, that He is the only one that we got, that we need in this world. Let us sing this song with all our heart together. When the mountains fall and the seas turn around, when the world stands still, when the world gets tough with a broken heart, but my love won't fail, says the Lord.
Of our lives. Kami sangat bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami sangat bersyukur menjadi anak Engkau Tuhan, menerima kasih sempurna yang sangat berkuasa, yang tidak pernah berubah dari saat Engkau mencipta kami sampai ke hari ini Tuhan. Your presence never left us. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, semoga hari ini, hari esok, dan seterusnya, kami tetap mengandalkan kekuatan dari Engkau. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Salam,
Semua selamat pagi kepada umat sidang Tuhan. Pagi ini kita masih ada dalam kebaktian untuk karena coronavirus ini. Kita puji Tuhan juga, walaupun begitu kita masih dapat bertemu dalam ini YouTube, walaupun tidak dapat bertemu bersama-sama di gereja itu. Pagi ini saya masih bawa kita tentang apa itu Pentecostal. Hari Pentecostal ini di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada orang Kristen yang awal-awal mula, terutama muridnya dan orang-orang yang percaya pada dia masa itu. Roh Kudus ini juga satu oknum dalam Tritunggal lah, Allah Bapa, Anak, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu satu di dalam tiga itu. Dalam buku Yoel kita lihat Yoel pasal 2 ayat 28-29, janji Tuhan mau mencurahkan kuasa Roh Kudusnya. Gini bunyinya, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh curahkan roh pada hari-hari itu. Itunya penting, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat buat apa-apa. Di sini kita lihat Yesus dalam Lukas 24 ayat 49, dia katakan Yesus suruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tertinggi itu. Itu dia suruh orang tunggu. Yohanes pasal 6 ayat 63b, ya, perkataan-perkataan yang ku kata kepadamu adalah roh dan hidup. Itu dia suruh, itu perkataan Yesus itu kita perlu. Dalam Matius 4 pasal 4 ayat 4, dia katakan manusia tidak boleh hidup dengan nak roti saja, melainkan dengan firman Tuhan. Itunya sebab kita ada setiap hari membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu roh, itu firman Tuhan juga memberi kita hidup, menunjukkan jalan kepada kita itu. Kalau salah jalan, Tuhan tunjuk boleh kembali itu. Itunya Allah yang kita percaya itu. Itu juga dalam Sakaria 4 ayat 6. Dia kata kepada Zerubbabel, firman Tuhan kepada Zerubbabel bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu kita tidak boleh pakai kekuatan sendiri, kuasa sendiri, tapi kita perlu roh Tuhan yang memimpin dalam semua pekerjaan kita. Roh Tuhan yang akan membuat sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kita. Itu dalam Yesaya 40 ayat 31 begini bunyinya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu dia suruh kita di sini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru itu. Oleh sebab itu kita perlu menanti pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak letih lesu, supaya kita seperti Raja Wali itu melayang-layang di atas awan. Begitu juga kita, walaupun banyak berbagai pencobaan kita hadapi masalah, tapi Roh Kudus itu memimpin kita sehingga kita dapat mengatasi segala-galanya. Itu seperti burung Raja Wali yang melayang di
awan itu. Dalam Yohanes pasal 14 hingga 17, Tuhan Yesus mengajarkan muridnya seperti apa yang akan berlaku selepas dia selepas ini. Itu dia mengukuhkan mereka, iman mereka, supaya mereka tetap bersama, tetap bersandar percaya kepada Tuhan itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15-17 saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu janji Tuhan kepada kita orang-orang Kristen itu. Roh Kudus nyari pertolongan kita. Dalam ayat 26 dia katakan, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Itu Roh Kudus, dia mengajar kita. Dia mengajar kita, suruh kita ingat apa yang sudah dipesan Tuhan Yesus yang kita harus pegang itu. Itu yang perlu kita ada Roh Kudus. Pasal 15 ayat 26 lagi dia jelas suruh itu murid-muridnya. Jikalau penghibur itu yang akan kuutus dari Bapa datang, ya, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kita dari Bapa yang di sorga itu. Dia sebut Roh Kudus bersaksi, juga kamu harus bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus buat itu. Itu Roh Kudus bersaksi, bagaimana dia bersaksi. Roh Kudus melakukan mujizat-mujizat, tanda ajaib, memberi hikmat, kata-kata, dan juga bekerja dalam hati orang yang mendengar apa yang kamu salah kongsi itu. Itu sebab kita bersaksi di mana-mana, kita jalan, kita jumpa orang, kita bersaksi. Jangan malu bersaksi ini, karena kita ini sudah dipilih, karena kita ada milik hidup yang kekal, kita ada kuasa Tuhan itu. Lalu kita lihat selepas Yesus dibunuh, dikubur, dia angkat kembali, dia bertemu dengan murid-muridnya. Lalu dia katakan kepada muridnya dalam Yohanes 20 ayat 22 itu. Dia sebut di sini, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus itu. Saya ingat masa itu memang murid-muridnya rasa kecewa, rasa sedih, mengapa ini berlaku, seperti tidak ada harapan. Itu sebab Yesus malam itu, hari ketiga, dia sudah dia bangkit dan terus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Itu dia sekap berhembusnya dan terima Roh Kudus itu. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 5, Yesus katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus itu. Itu ada dua baptisan, satu baptisan dengan air, yang kedua itu harus dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Itu yang penting. Mengapa dia sebut itu? Dia ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi itu. Tiga suruh bila kamu terima kuasa itu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Itu yang Tuhan suruh kepada kita yang percaya itu. Di mana-mana kamu bekerja, kamu baik kamu kerja, pemerintah, apa-apa, company, kamu menjadi saksi Tuhan. Di sekolah pun, semasa sekarang, kamu bersaksi tentang Tuhan. Tuhan akan, jangan kamu malu, Tuhan dari kesaksianmu itu, roh Tuhan bekerja terus. Bagaimana orang itu mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan suruh kita bersaksi, kita mesti berkongsi. Dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ tempat, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertibaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka menurut mereka untuk menyatakannya itu. Selepas mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka ada kuasa, keberanian memberitakan Injil, melakukan mukjizat, tanda-tanda ajaib, dan Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka itu. Itunya Roh Kudus mencurah supaya mereka diurapi dengan berbagai kurnia kepada masing-masing mereka itu. Itu kita lihat hasil dari itu, murid Tuhan Yesus memberitakan Injil lah. Itu Markus sampai dia pergi Alexandria di menua Mesir, dia dibunuh di sana. Begitu juga Philip, dia pergi Ethiopia, bertemu dengan Yunak di tengah jalan. Itu juga Thomas, Rasul Thomas pergi India. Kalau kamu pergi India, western part of India, kena banyak gereja nama Tomian di sana. Church itu hasil dari pelayanan Rasul Tuhan, Rasul Thomas itu. Kurnia juga melengkapi orang-orang Kristian supaya kita dapat mengatasi segala kegiatan setan di dunia ini. Itu penting. Itunya Tuhan beri kita kuasa. Kalau kamu lihat dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Begitunya kuasa itu. Walaupun kita tidak lihat, kita percaya malaikat Tuhan, roh Tuhan bekerja menyertai kita bersama-sama itu. Dalam Markus 16 ayat 17-18, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, ya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya itu. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Itulah dalam nama Tuhan Yesus kita dapat mengalahkan setan-setan itu, mengusir dia. Juga dia beri, kamu akan mendapat bahasa-bahasa baru itu. Baik kamu ada kurnia lidah, diurapi oleh Tuhan dengan kurnia-kurnia lidah, kuasa-kuasa lain itu. Itu juga seperti penginjil, kamu diurapi dengan bahasa orang, cepat kamu belajar. Karena Roh Kudus itu menyertai kamu. Karena Injil ini harus diberitakan dengan bahasa tempatan, bahasa dari suku itu, supaya dia lebih jelas didengar orang bila kamu menyampaikan Injil. Dan juga bila kamu meletak tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh itu. Itu percaya janji Tuhan. Ini yang penting bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Dia melengkapi kamu dengan kuasa-kuasa itu. Juga dia melengkapi orang Kristian yang percaya kepada Yesus Kristus
supaya kita hidup suci dalam kebenaran, dalam kekudusan. Untuk Tuhan beri itu supaya kita siapkan diri sendiri, semua kita yang percaya, siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu. Itunya yang kita laku sekarang. Kita menanti-nantikan, kita dapat melihat tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah makin nyata di seluruh dunia ini. Oleh sebab itu saya harap kita siap sedia. Jangan seperti dalam Matius pasal 25 ayat 1-13 itu. Ada beberapa gadis-gadis yang bijaksana, mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka itu. Mereka siap. Ada yang gadis bawa kelitanya, tapi tidak bawa minyak. Begitu juga ini minyak ini lambangkan orang Kristen yang dipenuh oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus seperti orang yang bodoh itu. Itu sebabnya mereka tidak dapat menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Kita berdoa hari Pentekosta ini, minta Tuhan menuh kamu, baptis kamu dengan kuasa Roh Kudus itu, supaya kita tidak menjadi orang Kristen nama saja itu, tapi tidak merasai kuasa Tuhan itu. Tidak juga bersaksi karena Tuhan itu. Dalam Yeremia 29 ayat 11 itu, selalu kita sebut ayat ini dalam kebaktian kita. Tuhan cakap, I have a plan for you, not for evil, but for good, a hope and a future itu. Itunya rencana Tuhan bagi setiap kita ini. Walaupun panggilan kita tidak sama, kerjaan kita tidak sama, tapi di situ kita menjadi saksi. Kalau kamu belum terima Roh Kudus, pagi ini saya mau bawa kita berdoa itu. Mungkin ada orang yang terus serta-merta terima Roh Kudus, ada orang juga beberapa hari baru Tuhan bekerja bila masanya sendiri itu. Kita tidak tahu. Ada juga dia tunggu kadang-kadang dalam 1-2 bulan. Bila kamu tidak ingat, tiba-tiba dia datang itu. Begitu juga kalau kamu belum, kamu doa minta Tuhan itu. Itu yang penting, menerima Roh Kudus. Saya bawa kita berdoa, kamu ikut saya. Kalau itu kamu ikut apa yang saya sebut itu. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, kamu masih tanya Tuhan atau tunggu Tuhan. Tuhan betul-betul dia mau beri semua orang Kristen itu dengan kuasa Roh Kudusnya. Mari kita doa, ikut saya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kami dengar pada pagi ini. Terima kasih juga Tuhan, kami rindu, kami haus akan baptisan Roh Kudus-Mu, Tuhan, dipenuh dengan Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi orang Kristen yang berkhidmat, orang Kristen yang dynamic, Tuhan. Sebagai Tuhan, kami tidak malu bersaksi supaya kami dilengkapi dengan berbagai karunia Tuhan yang Tuhan sudah sedia kepada kami, supaya kami Tuhan menjadi terang, menjadi garam di mana kami berada Tuhan. Pada pagi ini juga Tuhan, terima kasih dengan doa ini Tuhan. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu, kalau kamu belum terima, kamu masih tanya Tuhan, minta Tuhan lagi. Karena itu Bapa kita, dia akan mencurahkan itu Roh Kudus. Mari kita berdoa sekali lagi, saya doa untuk penutup kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir bersama kami pada pagi ini. Dan kami serah lagi semua keluarga ABM Salon Tuhan, baik pemimpin kami, semua anggota kami Tuhan, pada pagi ini kami serah semua kami kepada tangan-Mu, supaya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memimpin kami masing-masing
menjaga memelihara kami Tuhan, apa kami laku buatkan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan terus memberkati semuanya itu Tuhan. Tuhan terus melindungi kami masing-masing dari berbagai sakit penyakit Tuhan, dari serang virus yang tidak kami dapat lihat. Tapi terima kasih karena Tuhan lah kiranya di perlindungan kami. Dengan doa ini Bapak, kami serah masing-masing dalam tugas pelayanan kami minggu yang akan datang. Tuhan menyertai, Tuhan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami masing-masing. Mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Sekian, terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom semua, seterusnya kita akan menjalankan itanggok bagi pemberian, persepuluhan dan dana bangunan gereja. Berikut adalah butiran akaun bank. Nama bank RHB Bank, nama akaun Bonio Evangelical Mission Shalom, nombor akaun 211128000064 dan jenis akaun adalah current account. Kepada yang menyumbang, sila share screenshot receipt bank anda. Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi person in charge yang tertera di bawah, iaitu Brother John dan Sis Susan. Terima kasih dan Tuhan memberkati anda semua. Shalom, semoga anda diberkati oleh khutbah sebentar tadi. Sekarang kita akan masuk ke ruang announcement. I-Kebaktian BM Shalom bagi 21 Jun 2020. Pengkhotbah kita ialah Pastor Thomas Rabang. Anda boleh melalui link yang tertera ini atau scan QR Code untuk pergi kepada page FB Shalom, BM Church, The More You Come, The More You Like This Place. Thank you for worshiping with us today. See you next week. God bless.